PF ya, itu harganya sekitaran Aqua kurang lebih, dan Yellow Face itu harganya sekitaran. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Bamis Lombok Farm, channel seputaran budidaya rambut. Oke, video kali ini akan membuat video tentang ya harga lovebird di pertengahan 2022. Oke, apakah ada kenaikan? Wow, simak terus. Oke, jika Anda membutuhkan video seputaran budidaya lovebird, channel ini adalah channel yang tepat. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya, guys. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan semoga breedingnya lancar jaya, guys ya. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang harga lovebird ya. Mungkin ini akan saya buat dua part ya, soalnya sangat panjang sekali. Coba lihat, sangat panjang-panjang sekali. Oke, langsung saya kita akan kasih tahu ke kalian berapa harga lovebird sekarang ya. Mungkin saya akan awali di paruh merah ya. Paruh merah itu ya seperti Josan, Paskun, Pasjo ya. Paruh merah kisaran harganya sekarang ya Rp30.000 ya kan. Dan paruh putih sekitaran Rp35.000 ya, sedikit ada kenaikan guys ya. Kemudian PB sekitaran Rp40.000 dan biola sekitaran Rp50.000 saja guys, sudah dapat biola loh. Dulu 6 juta guys, sekarang 50. Oke, untuk biola ewing sekitaran 100 ya. Kemudian lanjut di GS guys ya. GS itu green series itu sekitaran Rp30.000 guys. Kemudian ewing green ya sekitaran 35, Batman sekitaran 35 sampai 40, ewing Vio 40 sampai 50. BS blue series bersih sekitaran 3 sampai 40 ya. Lutino mata hitam ya sekitaran 40-an, albino mata hitam sekitaran 60-an, dan PB bersih sekitaran 75.000 guys. PB bersih, PB itu parblu ya, parblu bersih. Kemudian biola green string sekitaran Rp70.000 guys ya. Tapi kalau video ini gak sampai 10 menit mungkin akan jadi satu video saja guys ya. Oke, okay? Kita lanjut ke harga biola green sable ya. Biola green sable itu harganya mungkin sekitaran 80 ya. Biola blue sable mungkin kalian belum tahu apa itu sable, apa itu fishery ya. Kalian bisa tonton videonya di sini. Ya. Oke. Okay? Di sana akan dijelaskan apa itu sable dan fishery. Kemudian biola vio sable ya. Itu harganya 110 guys ya. Biola PB blue sable itu harganya 180-an guys. Biola PB dark vio sable sekitaran 300-an. Biola ewing green grade A sekitaran 135. Biola ewing blue 155. Biola ewing vio 180. Biola ewing dark vio 200-an guys ya. Kemudian lanjut PF ya, itu harganya sekitaran 850-an ya. Aqua kurang lebih 4 sampai 5 juta dan Yellow Face itu harganya sekitaran 40 sampai 50 juta guys. Dan lovebird merah ya, mungkin kalian belum tahu lovebird merah seperti apa ya ini. Mungkin harganya di sekisaran 50 juta ke atas seperti itu. Jadi sebetulnya ya ini saya dapat dari berbagai sumber ya. Mungkin itulah intinya. Jadi lovebird yang paling tren itu sekarang yaitu lovebird aqua, kemudian yellowfish. Dua itu sekarang ya, dan lovebird orange. Gak tahu lovebird orange itu kabarnya gimana sekarang ya. Oke,
Kalau menurut harga sih Aqua masih lumayan ya, sekitaran 4 sampai 5 jutaan ya. Kemudian Yellowfish sekitaran 40 sampai 50 jutaan. Kalau yang Lovebird Orange itu mungkin di atas 50 jutaan, guys ya. Oke. Oke, sekian dulu info seputaran harga burung lovebird ya. Semoga kalian tahu dan gak nawar sembarangan ya. Jadi lovebird itu akan tetap stabil. Bahkan nanti kalau memang jarang peternaknya, mungkin lovebird akan seperti kenari ya. Lovebird akan tinggi lagi, guys, seperti itu. Soalnya dulu kenari juga sempat murah karena terlalu banyak breedernya gitu. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.